Kepala BNPB Letjen Doni Monardo memberikan hadiah berupa bantuan ratusan anakan pohon yang diserahkan secara simbolis kepada perwakilan kepala desa Sekota Ambon. Pemberian anakan pohon oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Doni Monardo ini sebagai hadiah bagi seluruh warga Kota Ambon untuk mengurangi ancaman bencana. Kehadiran Kepala BNPB Letjen Doni Monardo merupakan undangan khusus pemerintah Kota Ambon karena Doni Monardo merupakan warga kehormatan Kota Ambon saat bertugas sebagai Pangdam 16 Patimura dahulu. Nah, bibit ini yang nanti akan diprioritaskan untuk ditanam di lokasi kawasan IAIN yang beberapa bulan yang lalu mengalami longsor dan juga sejumlah bangunan di IAIN itu ambles ya. Kemudian juga beberapa desa yang memerlukan bantuan bibit pohon ini akan didukung oleh program yang telah dikerjasamakan dari Kodam, Indofood dan juga Budiasi.